guys, welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal unboxing satu paket, paket yang aku tunggu-tunggu banget, yaitu paket dari Zamron. Tapi kali ini ada yang beda, aku belinya tuh, jadi si Zamron tuh lagi collab sama Ray Bayang. Jadi aku beli, dan lumayan harganya juga udah, diskonnya udah gede. Jadi aku beli pokoknya ini, gak sabar. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa kalian subscribe channel YouTube aku, like video ini dan video yang lainnya. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian. Ayo kita ke videonya. Jadi ini buat, bentar ya guys, mau ini dulu. Mau foto buat thumbnail. Nah, jadi langsung aja ya. Ini adalah paket dari Zamron. Aku ini beli si Zamron primer yang baik sama satu masker. Kita langsung aja buka. Tada, karena gak ada gunting aku jadi pakai ini. Sorry. Ini dikirimnya dari kota Bekasi dan aku tinggal di Sukabumi. Tering. Aduh, kena kuku guys. Jadi sebenarnya ini paket udah tadi sore nyampe, dan aku baru tahu sekarang udah jam 9:30 karena aku baru pulang sama kakakku. Aku tunggu sabar, jangan nunggu besok pensar. Guys, maaf ya kalau suaranya agak gimana gitu, soalnya aku nggak pakai mikrofon, jadi aku pakai gak pakai apa-apa, pakai suara asli dari HP-nya, soalnya mikrofonnya lagi error. Iya, ada dua guys, beberapa banyak. Langsung aja ya, jadi yang pertama kita buka dulu. Tar dulu, sabar. Nah guys. Jadi bentuknya seperti ini. Ini baru dalamnya. Oh, jadi ini bagi tebal beberapa ini, bagi menjadi 4. Kenapa apa? Udah gitu, kita potong satu dulu. Jadi paket pertama yang aku buka ini, aku tebak krim malam, krim pagi ya. Karena ada ininya. Bukan kita. Gak tau pokoknya, yang satu krim, yang satu kayaknya serum. Ini tebak. Kalau bener, aku mau ngasih uang buat aku sendiri. Nah, ternyata bener. Bener gak? Ini satu bener. Jadi ini adalah night cream, krim malam. Bentuknya kayak gini guys. Jadi di sini ada logo Zamronnya. Oh iya, buat informasi guys, jadi Zamron ini produknya emang agak baru, tapi ini udah BPOM kok. Udah ada BPOM-nya guys. Dan aku dapet kupon, lihat gak? Kupon mau get one. Gak tau buat apa gunanya, nanti aku tanyain dulu ke Zamronnya. Tapi siapa tahu bermanfaat. Dan ternyata aku satu lagi ini dapet facial boost. Yaudah, kecil. Kira aku gede, nanti deh. Dan di sini ada foto Ray animasi, nanti aku jelasin ya di, nanti aku jelasin lagi kalau udah beres semua. Nah, kan tadi ada ini facial wash, terus night cream, terus selanjutnya kita ke yang berikutnya. Nah ini, oh ini masker guys, jadi ini maskernya ukuran 30 gram. Terus ini kayaknya airnya. Nih. Air ramuan masker. Ya Allah, kecil. Ternyata enggak segede yang ada di pikiran aku. Ini kecil banget. Enggak tahu lagi. Tapi enggak tahu manfaatnya di muka aku gimana. Kita tunggu hari-hari selanjutnya. Nanti pasti bakal aku update di YouTube aku. Nah, terus ini kayaknya ada bocor dikit deh. Ya dikit, enggak apa-apa. Karena dikit. Ini ZHS Zamron Hydrating System, yang katanya manjur banget. Jadi di tengahnya tetap ada foto si Ray-nya. Si Ray sok kenal. Nah, selanjutnya ini pasti aku tebak ini krim pagi sama serum. Benar, ini day cream, krim pagi. Terus di sini ada si serumnya. Nih.
darahnya juga. Nah, selanjutnya kita langsung aja lihat keunggulan-keunggulan Zamron dan lain-lain sebagainya. Kalau kalian mau tahu, terus tonton ini ya, jangan sampai ketinggalan. Oke guys, jadi karena tadi posisinya kurang enak akunya, jadi nagok ya, basis itu milih nagok. Nagok itu adalah bahasa Jerman dari jongkok. Jadi sebenarnya aku beli si Zamron Primer sama si Zamron Masker. Nah, buat harganya si Zamron Primer itu adalah 544 dari 565. Tapi kalau si maskernya harganya 85, nggak ada diskon. Kalau di Shopee kalian bisa lebih murah belanjanya. Dan aku ini yang harusnya 544 jadi 542.500. Nah, buat kalian yang mau nyicil buat belinya, aku bakal catatin harga dari sini. Nah, ini si JHS-nya harganya 116.000, harga diskonnya 116.000 dari 129.000. Nah, jadi karena aku lihat di Shopee, lihat di Zamron officialnya, jadi ZHS ini manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, mencerahkan kulit wajah, kemudian mencegah penuaan dini, mencegah jerawat, menyembuhkan jerawat, menghilangkan noda bekas jerawat, menghilangkan flek hitam, menyegarkan wajah, melembutkan wajah, memberikan efek relaksasi pada kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, menghilangkan kantung mata. Nah, jadi fungsi si ZHS ini bagus banget dan ini, jadi apa ya? Pokoknya si ZHS ini wajib dipakai dan wajib dibawa kemana-mana sih kalau kata orang-orang yang udah pakai Zamron. Oh ya, aku juga mau ngasih tahu ke kalian bahwa si kalau kalian ngechat ke Zamron itu maklum ya kalau slow respon, karena kan kita nggak tahu ada chat berapa, bukan kita doang yang ngechat. Terus kalau kalian ready respon sekalinya sama Zamron itu baik banget responnya, guys. Oke, kita lanjut lagi. Ini udah. Terus kita lanjut ke night cream sama day cream. Jadi harga si satu creamnya itu adalah 177.000 dari 130.000. Ya benar, 130.000. Dan ini juga sama, 117.000 dari 130.000 kalau yang promonya 117. Kalau di Shopee lebih murah pokoknya semuanya ya. Terus si ini, si Zamron, si night cream sama day cream ini manfaatnya, bentar. Jadi si dua ini itu manfaatnya yang pertama, mencerahkan wajah, membersihkan wajah, mencegah penuaan dini, mencegah jerawat, mengatasi jerawat, melembabkan kulit, menghilangkan flek hitam, menyembuhkan dermatitis kontak, menyembuhkan peradangan yang disebabkan oleh jerawat, menyembuhkan iritasi pada kulit wajah, yang selanjutnya mampu menangkal sel kanker pada kulit, terus memperbaiki tampilan kulit yang kering dan bersisik menjadi lembut kembali, membuat warna kulit lebih merata secara alami, dan menjaga kulit wajah tetap elastis dan kencang. Jadi ini manfaat dari day cream sama night creamnya. Terus langsung aja ke facial wash. Nah, jadi untuk Zamron facial wash aku lupa gak nyantumin karena kirain aku udah dicantumin. Nah, jadi harganya 76.000 dari 80.000. Kemudian keunggulannya, yang pertama mengangkat sel kulit mati, membuat kulit semakin cerah dan bersih, melembabkan kulit, mengurangi flek, bintik hitam dan komedo, mengobati jerawat di muka maupun di punggung, menghilangkan bekas jerawat, memberi aura segar pada wajah, membuat wajah semakin glowing, menghilangkan kantung mata, anti penuaan dini, menghaluskan kulit, mencegah jerawat dan menghilangkan kerutan di wajah. Oh iya guys, kalau untuk ZHS itu ukurannya berapa ya? Gak ada ukurannya. Sini ada tanda tangan Ray. Ada ukurannya, tapi ini lumayan gede. Terus ini aku mau ini sih kecil banget ya, gak ada ukurannya guys. Jadi sekarang buat sesi sekarang aku mau bacain manfaatnya sama harganya dulu, terus kita lanjut. Ini serumnya bocor dikit banget, tapi enggak sih, enggak terlalu bocor, bukan bocor sih, kayaknya netes sedikit. Terus lanjut ke serum. Oke, jadi harga si serumnya ini adalah 116.000 dari 129.000. Dan manfaat serum ini, perfect serum ya. Jadi manfaat serum ini yang pertama, kulit semakin cerah. Terus awet muda, glowing. Kulit wajah menjadi kenyal dan lembut. Mencerahkan, menyehat dan menyehatkan kulit wajah. Nah, itu manfaatnya guys. Jadi lumayan sih. Katanya Zamron ini tuh cocok buat semua jenis kulit kalian. Kalau kalian nggak cocok sih ada apa ya? Ada merasa aneh gitu pakai Zamron, kalian langsung aja konsultasiin dulu ke Zamron. Kalau kalian mau cek IG-nya, aku taruh di sini IG-nya. @zamronindonesia. Kalian sebelum beli ini produk ini wajib konsul terlebih dahulu. Mau di WA, di DM, di mana aja terserah kalian. Terus yang terakhir adalah Zamron masker. Nah, jadi kalau keunggulan dari masker ini kalian pasti udah pada tahu karena aku nyari-nyari keunggulan Zamron masker ini di Shopee-nya, di IG-nya enggak ada. Jadi ya kayaknya si fungsi masker lah gimana ya. Nah, terus waktu aku lihat ya, expire-nya itu sekarang September, Oktober, November, Desember, 3 bulan setelah pembelian. Terus kalian juga harus masukin ini ke dalam kulkas. Gak ada buku paduannya guys, jadi kita kayaknya harus nanya-nanya dulu gimana cara pakainya. Oh ya,
seperti yang kalian ketahui, kalau aku sekarang itu lagi breakout. Di sini kenapa banyak banget nih? Ini hitam bekas-bekas jerawat. Kenapa? Karena aku tuh kemarin gak bikin video itu sakit gigi. Terus di sini pakai salon pas karena itu mah sakit, ternyata sakit banget, sakit banget. Jadi kayaknya breakout lagi. Ini spidol ya, guys. Terus di sini juga lumayan. Di sini juga lumayan. Di sini enggak ada yang timbul sih, tapi tinggal bekasnya aja. Dan kita tunggu hasilnya setelah pakai Zamrun gimana. Nanti setelah 3 hari aku pakai Zamrun, aku bakal masih lihat gitu ke kalian gimana sih efeknya buat aku, apakah semakin net, apakah semakin gimana gitu ya. Jadi kalian harus stay tune terus di YouTube aku. Oke, guys, jadi selanjutnya kita lihat tekstur dari si Zamrun ini gimana. Jadi ini si ZHS, ih tangannya jelek banget. Terus itu tadi sama ponakan. Si ZHS ini kayaknya aku tebak ini bakal kayak air biasa. Kayak tunggu sih. Kan bener, biasa aja. Kalian lihat aja. Kelihatan gak sih? Kalau di aku kelihatan. Pokoknya kayak air biasa. Dan gak ada wanginya gitu. Kalau Natasha tunernya itu wangi banget. Kalau ini air biasa. Terus dari ingredients-nya ini tuh dari air zam-zam yang utamanya. Terus kita lanjut ke Zamrun Day Cream. Susah. Dibuka langsung ada ininya sama kayak Natasha. Warna putih ya, teksturnya kayak ini sih. Biasa sih, kayak krim biasa tapi kayak lebih encer gitu deh. Warnanya putih. Terus kita buka yang night cream. Sama dua-duanya ternyata warna putih. Kirain aku kan kalau yang biasa itu yang satu warna oranye apa sih? Kayak foundation gitu warnanya warna hitam. Tapi ini sama kayak Natasha deh. Enggak, Natasha lebih beda dikit. Ini enggak tahu apa perbedaannya. Sama aja sih. Oh, ini facial wash-nya. Enggak ada wangian juga. Oh, rada kental, rada. Terus berbusa enggak, kita lihat. Wow. Ini lihat aja, enggak terlalu berbusa. Enggak ada busanya, cuma segini busanya, guys. Kelihatannya. Enggak ada busanya. Berarti bagus sih katanya. Katanya yang enggak ada busanya tuh, yang sedikit busanya itu lebih bagus daripada yang banyak busanya. Terus ini perfect serumnya, ZPS-nya, ZPS. Kita lihat. Duh, hitam. Sorry. Oh, ini kayak air biasa. Gitu aja, kayak serum biasa sih. Sorry, hitam. Terus yang terakhir kita, ih guys, lihat sama aku tadi kekencangan warnanya. Lihat coba. Nih, putus, coplok tuh. Tuh coplok, ih dah. Cuma gak encan. Oke, buat Zamrun. Ya coplok, gitu. Udah, gak apa-apa. Terus ini si air ramuan untuk masker. Gak ada wangi-wangian sih Zamrun dari tadi. Mungkin ngehindarin buat kalian yang alergi wangi-wangi gitu. Ini airnya air biasa sih. Gak tau apa sih isinya. Tapi kayak air biasa maksudnya. Terus ini maskernya, masker bubuk. Ini juga gak terlalu ada wangi-wangian. Masker bubuk gitu ya. Knowledge aja ya. Oh, ini 30 gram. Cuma ini kayaknya yang ada ukurannya, yang lainnya gak ada, guys. Oke, guys, jadi segitu aja review. Apa ya? Unboxing dan review kayaknya. Enggak review apa ya? Unboxing doang deh. Ya udah, guys, jadi segitu dulu aja video dari aku. Buat kalian yang penasaran sama hasilnya gimana di wajah aku, karena kebetulan sekarang aku lagi breakout pakai Zamrun gimana ya hasilnya. Kalau kalian mau tahu, stay tune terus di channel YouTube aku. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku, like video ini dan video yang lainnya. Jangan lupa juga komen di bawah buat next video. Nah, buat next video. Nah, pokoknya jangan lupa subscribe ya, guys. Dadah.